Abu vulkanik erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan sekitar 12 kecamatan di wilayah kota dan Kabupaten Probolinggo terpapar abu vulkanik. Paparan abu vulkanik dalam intensitas ringan ini memapar sebagian besar wilayah Probolinggo bagian selatan. Paparan abu vulkanik erupsi Gunung Semeru dirasakan warga Probolinggo mulai sejak Sabtu jam 7 malam dan pada Minggu pagi. Kalau di dalam nggak tahu kalau terjadi hujan abu. Pas keluar, di luar kok kendaraan ini, mobil kok banyak debunya. Saya coba bersihkan, debunya banyak. Apa kok mobilnya dibersihin, Dek? Kotor. Kotor? Kenapa kok kotor? Semeru meletus. Oh, Semeru meletus. Gimana? Terasa apa sama Dek? Perih. Perih ya? Matanya perih? Iya. Berdasarkan pantauan dari BPPD, untuk saat ini paparan abu sudah tidak dirasakan lagi dan tidak mengganggu aktivitas warga. BPBD pun menghimbau agar masyarakat selalu memakai masker dan kacamata karena selain saat ini musim pandemi COVID-19, juga antisipasi paparan abu vulkanik.